Pertama dari penonton kita harus antisipasi ya, karena udah lama banget kan kita juga belum pernah ngalamin. Terus buat pemanasan kita harus ekstra pemanasan, harus in. Terakhir saya main di situ 2018 terus sempat 2019 main di situ 2019 ya? Ya 2019 itu saya terakhir di sini nggak pernah. Ini kan juga beda aku sih apalagi ini di Indonesia sendiri di kandang kita sendiri pasti ada penyesuaian lah. Nah tapi kalau udah tadi udah enakan terdapat feelnya saya sama saya juga udah bilang ke Lisa, terus yang penting kalau main di sini tuh intinya tuh mental aja, mental jelek nggak bisa main di Indonesia. Soalnya dari faktor penonton. Saya udah bilang ke Lisa mentalnya harus kuat. Tadi bisa kekejar 20-20 itu kenapa ya? Karena kita terlalu tegang ya. Bolanya terlalu nafsu banget. Apalagi mereka Eropa bagus buat draftnya ya. Terus kita sama Rehan gak bisa antisipasi buat diri sendiri buat ngelawan lawan nafsunya. Ya sama sih, saya juga tergiur tadi juga. Sebenarnya lawan juga bisa mati sendiri gitu loh. Gak cuma saya sama Lisa aja yang bisa mati sendiri. Tahan-tahan itu juga dia mati sendiri, tapi karena saya sama bisa menepuk pengen cepet-cepet game, padahal kita udah lidi. Kita udah lidi harusnya mainnya lebih tenang dong, jangan terlalu buruk. Nah itu malah jadi bumerang sendiri kalau kita main, bisa bisa gak boleh game. Ya kita emang harus gak mau kalahnya ada ya, karena kita masih di bawah, jangan mau kalahnya aja. Buat pengalaman kan pasti mereka lebih banyak. Ya itu sih benar kata Lisa tadi ya, mereka pasti pengalaman lebih banyak dibandingin kita, tapi kan kita kan di bawah tuh lagi posisinya lagi enak-enaknya gitu, lagi posisi ngejar tuh lagi enak-enaknya, makanya ini juga pertandingan ini juga buat pengalaman juga buat kita ya, biar kedepannya kita di lain-lain bisa tahu. Lisa, pertandingan ini persiapannya bagaimana sih? Tadi terlihat defense-nya bagus banget ya. Ya defense, ya kita dilatih buat defense terus ya, karena mix kan di semester cowok ya, harus kuat ya. Paling kan kalau misalnya saya nih, sebagai cowok main, udah sebagai nyerang terus nggak tembus-tembus kan, nggak mungkin kan cowok nyerang terus. Yang ada saya mati di lapangan. Yang pasti gitu kan kita harus ubah pola dulu, kita harus sekali-sekali coba defense lagi. Kalau itu kita baru balik serang, baru switch, baru kita balik serang. Ini kan kadang-kadang orang tuh, lawan tuh ada yang gak enak begituin gitu loh Mbak. Jadinya ada yang enak bisa tembak dulu tapi dia enak, tapi gila dia nyerang dulu terus gantian diserang balik jadi gak enak. Kayak tadi tuh mereka kayak gitu tuh. Saya cuma kurang lebih tenang lagi aja sih tadi Mbak. Apalagi mereka juga kan ya ada, pasti ada, nggak mungkin kalau nggak ada pertandingan itu pasti ada pengalamannya, walaupun saya waktu itu sedikit. Ya ambil sedikit, walaupun waktu itu saya juga lawan kita juga jauh, tapi kan pasti ada, walaupun kalah walaupun pasti ada pengalaman juga kan persiapan ya untuk wow. Oh kalau di atas kertas kan pasti menang dia kita buat cari buktian aja. Jadi kan kalau dari sebelahnya pasti lebih dilihat dari apapun pasti menang mereka dengan mereka gitu kan, tapi saya sama Lisa mau nunjukin dulu gitu loh, nunjukin dari juang kita, semangat kita, nggak mau kalah kita gitu loh. Makanya kayak tadi bola-bola mana pun nggak bisa dikejar, nggak bisa jatuh bangun tuh.